4 orang anak di Ciamis dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan permen. Satu orang diantaranya meninggal dunia sebelum mendapat penanganan medis. Anak-anak dari Desa Gunung Sar, Ciamis ini mulai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan Rumah Sakit Swasta di Kota Tasikmalaya sejak Minggu malam lalu. Salah satunya bahkan meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis di rumah sakit. Salah satu orang tua mengaku, sebelum buang air besar terus-menerus dan diikuti muntah-muntah, anaknya mengkonsumsi permen yang dibeli dari luar kampung. Ayahnya banyak makan permen yang 4 biji itu yang kayak lipstick itu. Makanya semalam juga ngeliat bekasnya dia sampai ngamuk gitu, minta udah ini gitu. Saya nggak tahu, kirain itu mainan gitu, nggak ada permennya gitu. Mungkin waktu di luar, kalau di rumah dia nggak berani gitu, lagi main lah. Beli kemana gitu. Menurut RSUD Ciamis, anak-anak tersebut datang dalam keadaan dehidrasi parah. RSUD Ciamis belum bisa memastikan apakah keempat anak itu keracunan permen. Kita juga tidak bisa memastikan ya kalau itu apakah memang benar dari permen atau tidak. Itu yang jelas, kita di sini hanya menerima pasien dalam keadaan dehidrasi berat. Dua orang, yang dua mah dirawat ya sekarang, nanti siang rencana pulang. Sekarang udah pulang, udah baik. Cuma yang satu memang datang dalam keadaan meninggal. Hingga hari Selasa, kondisi ketiga anak berangsur membaik. Sejumlah sisa permen masih disimpan di rumah orang tua anak-anak tersebut sembari menunggu pemeriksaan. Deden Rahadian, Ciamis.